Banyak orang, tapi kan banyak maksudnya Pak. Pak, sedikit Pak. Nanti, kayaknya. Kakak itu Mas. Kakak Mas. Belum kan? Kakak itu Mas. Kalau ada rekod kan? Ada dugaan teroris dan dugaan di belakang kejadian ini, Pak. Kakak itu Mas, Pak. Kakak itu Mas. Sejauhnya apa kalian lakukan Polda, Pak? Tanya kami itu Mas. Tapi Mas, Mas. Kakak itu Mas, Mas. Kakak itu Mas, ya. Kakak itu Mas, siapa? Mas, siapa? Siapa? Para pelaku, mayat para pelaku telah dilakukan pemeriksaan identifikasi oleh tim Inavis dan tim Bidokes. Kemudian berhasil diidentifikasi keempat pelaku, satu bernama inisial ya, PG, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 26 Januari 1995, alamat Jalan Perjuangan Gang Permai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Yang kedua, atas nama AS, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1 April 1995, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Pendowo nomor 7, Kecamatan Kota Dumai, Dumai Timur, Kota Dumai. Yang ketiga, SU, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 21 Agustus 1989, pekerjaan swasta, alamat Jalan Raya Lubuk Gaung, Kecamatan Sei 9, Kota Dumai. Dan keempat, nama MR, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 3 November 1970, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Bangun Sari, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Terus tentu Polda Riau sudah menjelaskan ke publik. Paling tidak saya ingin mengatakan bahwa tindakan sporadis yang telah terjadi pada hari Selasa, dimulai dari hari Selasa minggu yang lalu ya, di Mako, di tahanan Salemba cabang, ya, cabang Salemba yang berada di Kelapa II Depok, ya, bertepatan di dalam wilayah Mako Brimob Polri, ya, itu rentetannya. Memakan korban sampai 9 atau Polri, 5 gugur, 4 luka-luka dan masih belum sakit. Kemudian ya. Ini jaringannya sama apa kaitannya, Pak? Sama. Bagaimana? Kejadian dengan kaitan dengan kejadian di Surabaya dan Sidoarjo. Iya, ini sedang dikembangkan oleh aparat ya. Kait mengkait kemungkinan besar. Tapi tidak sampai kepada kesimpulan yang komprehensif.